Mas Kavi, terus Mas Erwin. Di samping kanan saya ada Mas Bayu, ada Mas Indra. Ya. Adapun Jabal Ainain yang tadi saya ceritakan ya. Ah. Silakan diperhatikan ini di kamera ini ya, lebih jelas di sini ya. Nah, ini inilah yang dinamakan dengan Jabal Ainain. Jabal Ainain yang kemudian lebih terkenal, lebih populer dinamakan dengan Jabal Rumat. Ya, kenapa dinamakan Jabal Rumat? Karena Rasulullah memposisikan pasukan intinya, para pemanah, di puncak jabal itu. Ya, yang kita lihat sekarang ini, ya. Oh iya, orang naik itu. Ah, di situ. Jauh ya? Mau ke situ? Hah? Mau ke situ? Ini banyak sekali ini, kalau di arah depan para pengunjungnya banyak banget. Ini nih. Tuh. Penuh. Kita foto ya. Oke. Oke, Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, subscriber MNR Kanada. Saat ini kami sedang berada di Lembah Uhud, yang merupakan lembah yang sakral, tempat terjadinya Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Dan saat ini kami akan merapat ke pemakaman para syuhada yang sempat gugur sebanyak 70 para sahabat saat terjadinya Perang Uhud ini. Nah, ini di depan kita, di dalam tembok ini, disitulah para syuhada Uhud dimakamkan. Burung darah. Burung darah di sini di mana-mana warnanya sama, Mas. Ah, sama. Dan konon burung darah ini adalah keturunan burung darah yang menjaga Rasulullah saat berada di Gua Sur. Iya. Iya, warnanya semuanya sama kan? Seragam. Ya, di kota Madinah, di kota Mekah juga, Masya Allah sedang puncak panas. Kemarin 50 derajat Celcius, tidak menutup kemungkinan hari ini juga panas di Madinah mencapai 50 derajat Celcius. Meninggal dan ya. Ya, ini dia. Jadi di antara yang kita kenal, nama yang gugur di sini adalah Sidina Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Jahash. Makanya kita nanti akan menyebut nama-nama itu, kita mengucapkan salam dan kemudian secara umum. Nah, ini di depan kita ya. Nah, ini nih. Jadi satu ya. Ya, ini nih di depan kita. Di sini dari 70 itu ada 3 orang yang tidak dimakamkan di sini. Jadi Hamzah, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash di depan situ. Nah, yang selainnya sisanya semuanya di sini dijadikan satu pusara di sini nih. Yang ini nih. Nah, kuburan tua ini. Nah, di sinilah mereka dimakamkan, sedangkan yang tiganya Sayyidina Hamzah, kemudian Abdullah bin Jahash, Mus'ab bin Umair di sini nih. Nah, bisa dilihat nih Pak dari kamera ini Pak. Ya. Saya zoom nih. Nah, ini nih. Yang kita lihat nih ya di depan kamera ini. Nah, di situ ada 3 pusara. Sidina Hamzah. Ya. Nah, dari situ bisa kita lebih jelas kalau Sidina Hamzah, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahash. Kalau dari sini agak jauh. Malah yang dari sini lebih jelas yang kuburan yang banyak ini ya. Nah, ini kuburan tuanya. Nah, seperti ini. Oke, kita mengucapkan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Hamzah amma Rasulillah. Assalamu alayka ya Mus'ab ibn Umair. Assalamu alayka ya Abdullah ibn Jahsh. Assalamu alaykum ya Shuhada Uhud.
ya syuhada antum salafuna wa nahnu bil asar nas'alullah lana wa lakum al afiyah al fatiha lahum. Mas Kafi, terus Mas Erwin. Di samping kanan saya ada Mas Bayu, ada Mas Indra. Ya. Adapun Jabal Ainain yang tadi saya ceritakan ya. Ah. Silakan diperhatikan ini di kamera ini ya, lebih jelas di sini ya. Nah, ini inilah yang dinamakan dengan Jabal Ainain. Jabal Ainain yang kemudian lebih terkenal, lebih populer dinamakan dengan Jabal Rumat. Ya, kenapa dinamakan Jabal Rumat? Karena Rasulullah memposisikan pasukan intinya, para pemanah, di puncak jabal itu. Ya, yang kita lihat sekarang ini, ya. Oh ya, orang-orang naik itu. Ah, di situ. Jauh ya? Mau ke situ? Hah? Mau ke situ? Nah, ini banyak sekali. Ini kalau di arah depan, para pengunjungnya banyak banget. Ini nih. Tuh penuh, kita foto ya. Oke, Mas Indra.